Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kitab yang ke-41, Kitabul Musaqah. Kitab yang menyebut tentang pengairan. Hadis yang ke-1095, Babu man ra'a anna sahibal hawdi awil qirbati ahakku bima'ihi. Bab pandang mereka yang berpandangan bahawa tuan kolam ataupun tuan bekas air itu lebih berhak menggunakan airnya. Wa anhu radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsi biyadihi, demi diri aku ni di tangan Allah, la azudanna, tengok la azudanna, azzaudu huwa daf'u wat tardu, tolak, menolak ataupun menghalau, rijalan an haudi, aku akan tolak, aku akan keluarkan beberapa orang laki-laki daripada kolam aku, tak pernah masuk. Siapa orang itu? Kama tuzadul gharibatu, sebagaimana dihalaunya al-gharibatu minal ibili, unta-unta yang asing, anil haudi, daripada kolam. Allahu Akbar. Hadis kolam ni panjang. Kita dah cerita banyak kali dah dalam hadis, dalam cerita 41 kelebihan Nabi pun ada. Dalam pengajian kita dalam bab akidah tentang beriman dengan kolam Nabi pun ada. Bahawa akan ada orang yang sudah bercahaya muka kaki tangan daripada wudu, mana orang beriman, tetapi dihalau keluar daripada kolam. Nabi beritahu kepada malaikat yang jaga ummati, Nabi kata umat aku tu kenapa halau dia? Malaikat kata apa? Sebab-sebab dihalau tu kenapa? Annaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, ya Rasulullah, tuan tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas Nabi wafat. Nabi kita wafat, mereka pindah perjalanan agama. Hak baik jadi tak baik, hak tak baik jadi baik. Hak halal jadi haram, hak haram jadi halal. Dalam amal ibadat ni hak Nabi tak buat, kita pakat reka-reka cipta amalan ibadat sendiri. Cara-caranya buat macam-macam benda dah. Hari ni macam-macam kita pelik. Nak berzikir kena ada gendang, kena ada lagu, kena ada apa dulu. Dalam masjid boleh main. Ini termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata syarah hadis, dia kata apa tu? Orang-orang yang dihalau itu humul munafiqun, orang-orang munafik yang pura-pura beriman. Dia ambil wuduk cerah dah muka waktu dia semaya tu, tetapi mereka ni berjalan sekali dengan orang Islam, nak pergi ke kolam Nabi, sampai di kolam dia kata munafikin, hamba keluar daripada kolam. Satu, wal mubtadi'un wal iyaz billah, orang-orang yang mubtadi', orang yang duk reka-reka ibadat ni, reka cipta ibadat, orang ni dihalau keluar. Awil murtadun, ataupun orang-orang murtad, na'uzubillah. Jadi itu cerita dia. Wa an Abi Hurairah lagi radhiyallahu taala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tiga kumpulan manusia Allah taala tak tengok pada mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, la yukallimuhumullah, tidak berkata-kata dengan mereka, tak bercakap dengan kumpulan ni. Wala yanzuru ilaihim, tidak telik pada mereka. Rajulun halafa ala sil'atin, seorang laki-laki yang bersumpah dengan harga barang. Demi Allah, saya beli dah 500 ni, nak jual 600. Pendusta dia, dia beli harga 200 setengah. Laqad u'tiya biha aksar mimma u'tiya, maka orang beri bayar harganya lebih daripada sepatut sebab dia sumpah. Wa huwa kadzibun, sedangkan dia dusta, maka orang ni Tuhan tak tilik, tak bercakap dengan dia hari kiamat. Wa rajulun halafa ala yaminin kadzibatin ba'da al-'asri, laki-laki yang bersumpah dengan sumpahan yang dusta selepas salat asar.
Hari ni orang nak bersumpah pandai, dia pergi masjid bersumpah. Lepas salat. Ha, salat dulu, salat dulu. Lepas salat sumpah, tak tahu sumpah betul ke tak. Tujuan sumpah ni untuk apa? Liyak tati'a biha mala rajulin muslimin. Untuk nak mengambil harta orang. Orang bersumpah, Nabi sebut ni ada kumpulan orang bersumpah macam ni. Jadi kita tak boleh kata, oh dia ni bersumpah dengan nama Allah, mesti betul tuduhan dia. Lah, tak semesti. Kalau tidak, takkanlah ada kumpulan ni. Wa rajulun mana'a fadla ma'ihi. Ha, ni anak ceritanya. Hadis kita ni, orang laki-laki yang menegah orang lain ambil lebihan air dia. Air dia lebih, tak bagi orang ambil. Jangan ambil, saya punya air. Jangan ambil perigi saya. Jangan ambil sungai. Ah, ini dia panggil orang. Orang ni orang yang tak, Tuhan tak tengok dia. Fayaqulullahu al-yawma fayaqulullah. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, al-yawma amna'uka fadli. Pada hari ini aku larang kamu, aku tegah kamu daripada limpah kurniaan aku. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Sebagaimana engkau larang orang nak ambil air yang bukan hasil daripada tanganmu. Air keluar daripada bumi, cuma telaga dalam tanahmu, melarang orang ambil. Ha. Ini dia panggil orang-orang yang tidak ditilik oleh Allah dan tidak bercakap dengan dia. La ilaha illallah. Babu la hima illa lillahi wa rasulih. Ini bab tidak ada tanah lapang. Istilah kita hari ini dia panggil padang ragut. Tanah ni kosong, khas untuk dimakan oleh rupuk-rupuk kepunyaan unta zakat. Unta zakat mari makan sini. Ha, jadi itu dia panggil hima. Hima. Kecuali untuk Allah dan Rasul. Anis Sa'b ibn Jathamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la hima illa lillahi wa lirrasul. Tidak ada hima itu kecuali, hima itu maknanya kawasan tanah yang disimpan untuk makanan lembu, kambing, unta, biri-biri itu, kecuali untuk Allah dan Rasul, maknanya untuk kerajaan. Jadi kalau orang lain nak buat untuk peribadi dia, tanah lapang, tak boleh. Kecuali dalam tanah dia sendiri, tak apalah. Dia pagar dalam tanah dia. Hak itu hak milik dia. Tanah umum, tanah awam. Babu syurbin nas wa saqiyid dawa minal anhar. Ini bab minum. Manusia itu minum dan menuang air kepada hayawan daripada sungai-sungai. Kita minum, kita bui pula hayawan minum. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita beritahu apa, al khailu li rajulin ajrun. Ada kuda bagi seorang laki-laki itu mengambil pahala dia dengan kuda tu. Wa li rajulin sitrun. Ada kuda itu satu tudung, tutupan, lindungan bagi seorang laki-laki. Wa'ala rajulin wizrun. Ada kuda menjadi dosa kepada tuan dia. Ha. Mana kuda ada tiga jenis. Dosa, pelindung, pahala. Fa'amal ladhi lahu ajrun. Adapun orang yang mendapat pahala itu siapa? Farajulun rabataha fi sabilillah. Orang laki-laki yang menambat, mengikat untanya fi sabilillah. Fa'atalalaha fi marjin. Ha. Maka dia panjangkan tali kuda tu di tengah padang, au raudhah atau dalam taman. Fama asabat fi tiyaliha zalika minal marji awir raudhati kanat lahu hasanat. Mana apa-apa yang dia dapat pergi tali dia tu pergi ambil dalam kebun tadi, maka adalah baginya kebajikan. Walau annahum qata'a tiyaluha. Kalaulah terputus talinya, fastannat. Tengok dikata apa nombor 4 di bawah, ay jarat fi tijahi wahidin rafi'an yadaha. Dia berjalan dalam satu lorong, angkat tangan dia. Syarafan au syarafaini kanat asaruha wa arwasuha hasanatin lahu. Maknanya kalau terlepas tali uta ni, tuli-tuli kuda ni, dia berjalan. Maknanya kenalah benda-benda dia tu. Maka dikira apa?
kena anak-anak udara dia tu, maka Allah bagi dia asar, kesan dia, raus. Raus tu tahi dia tu adalah hasanat. Walau annaha marrat binaharin, kalau kuda ni lalu ikut sungai, fasharibat minhu, dia minum daripada sungai itu. Walam yurid an yaskia, sedangkan dia tidak mahu dituang, minum sendiri. Kana zalika hasanatin lahu, maka Allah bagi dia kebajikan baginya. Fahiya li zalika ajrun, maka semuanya boleh pahala. Orang yang pera kuda untuk fisabilillah, untuk perang, kuda dia buat apa saja pun boleh pahala. Wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan, ada orang laki-laki yang jaga kuda taghanniyan, nak cari harta, cari duit, wa ta'affufan, nak suruh baik diri dia, tak payah minta-minta dengan orang, maknanya kuda ni untuk dijual. Summa lam yansa haqqallah fi riqabiha, dia tidak lupa hak Allah Ta'ala pula untuk sedekahnya. Wala zuhuriha, dan belakangnya dia beri orang naik. Fahiya li zalika sitrun, maka kuda ini menjadi pelindung kepada dia. Warajulun rabataha fakhran, orang laki-laki yang duduk tambak uta dia, duduk ikat uta dia, fakhran, kerana sombong. Waria'an, nak tunjuk orang. Waniwa'an li ahli Islam, nak menggah dengan ahli Islam, dengan orang Islam. Fahiya ala zalika wizrun, maka dia adalah di atasnya dosa. Wasuila, ini tiga jenis kuda ni. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil humur, Nabi kita ditanya pula tentang humur. Himan. Faqala ma unzila alayya fi syai fiha syai, tidak turun ke atas aku wahyu tentang dia sesuatu. Illa hadhil ayatul jami'atu al-fazah, kecuali ayat ini yang sangat jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia buat benda baik, dia nampak. Siapa dia buat benda jahat sikit pun, dia akan terima balasannya. Nabi baca ayat umum. Babu bai'il hatabi wal kala. Ini bab jual kayu api dan jual rumput. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ceritanya panjang. Nak ceritanya Ali jual kayu. Annahu qala asabtu syarifan, aku dapat seekor anak unta al-musin al-musinnah. Syarifan, musinnah, yang gemuk. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maghnami yaumi badrin, mana pada hari berada Nabi kita beri pada Sayyidina Ali seekor unta. Qala wa a'tani Rasulullah sallallahu syarifan ukhra, Nabi kita beri seekor lagi pula ke dia. Fa anakhtuhuma yawman inda babi rajulin minal ansar, aku bawa balik unta aku ni pergi tambak dia, pergi ikat dia dekat dengan pintu rumah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, orang Madinah. Wa ana uridu an ahmila alaihi ma izkhiran li abiahu, aku nak ambil, nak letak atas belakang unta aku ni izkhir, rumput, nak pergi jual rumput. Nak ceritanya saya nak Ali ni dijual rumput dia. Allahu akbar. Wa ma'i sa'irun min bani Qainuqa, ada juga bersama dengan saya ini sa'ir, orang yang buat emas ni, daripada bani Qainuqa. Fa astainu bihi ala walimati Fatimah, aku nak jual rumput ni, nak jual barang-barang ni kerana aku nak cari belanja, nak buat kenduri kahwin dengan Fatimah. Allah, saya nak Ali pergi kerja cari binti. Kita hari ni senangnya mak ayah bagi tak? Bagi. Sekali dengan pondek-pondek dia panggil. Wa Hamzah ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Muttalib yashribu fi zalikal bait. Dalam rumah tempat Ali parking unta dia tadi, Hamzah bin Abdul Muttalib duduk dalam tu. Dia minum khamra, minum arak. Kerana apa? Waktu tu tak turun lagi ayat haram arak. Kena ingat. Oi, minum arak sahabat dah. Waktu tu belum haram lagi. Arak ni turun 3 kali ayat Quran baru haram. 3 peringkat. Sebab
orang Arab ni beri sangat minum arak. Maka dia larang secara peringkat-peringkat. Supaya kita juga, bila kita nak berhenti rokok, berhenti secara peringkat-peringkat. Dulu sebungkus hari, buat setengah bungkus. Akhir kali dua sehari, akhir kali satu, akhirnya tak ada apa-apa. Yang tak tahannya langsung tak ada semangat ni nak tinggal. Duk dakak ke kotak rokok daripada muda sampai tua. Orang lagu ni kalau mati kita bawa boleh sekata tak boleh kubur dia tu baru tak. Menghisap rokok yang mereka mahu. Biarnya pening dia sekali. Ha, jadi tak ada perancangan nak tinggal rokok. Wa jadi wa Hamzah yashrabu fi zalikal baiti. Hamzah sedang minum khamar dalam rumah itu. Wa ma'ahu qainatun. Jadi ada bersamanya qainah. Hamba-hamba perempuan ini duduk menyanyi. Faqalat, perempuan penyanyi ini kata apa? Ala ya Hamzul isyurufin nawai. Ah, sudahlah. Dia kata, "Hei Hamzah, depan rumah kita tu ada unta besar tu." Gilah, pergi ambil unta tu. Jadi perempuan ni duduk galak dia suruh dia ambil unta. Hamzah tengah tak sedar, tengah mabuk. Fasara ilaihi ma Hamzatu bisayf. Hamzah keluar daripada rumah dia dengan pedang dia dengan pergi kerak unta. Fajabba asni mataha ma tahuma, maka dia pergi perak apa ni? Bonggol unta. Nguh unta tu bonggol dia tu kerak ambil. Biasa orang Arab dulu dia pergi ambil unta tu dia goreng. Dia tak semelah dia ambil belakang unta. Apa tu Nabi kita larang? Ma ubina min hayyin fa huwa mayyit. Nabi kata mana-mana siapa dia kerak binatang yang masih hidup, maka hukumnya hukum binatang mati, bangkai. Dia pergi ambil pula satu. Hai, payahlah. Wa baqiya wa baqara khawasirahuma. Dia belah juga khawasir dia tu. Kerak ambil. Summa akhadha min akbadihima. Kemudian dia ambil pula hati dia tu. Min akbari naqatai Sayyidina Ali. Dia pergi belah ambil hati. Betul. Kabid mana hati. Hai. Qala Aliun, Ali ada situ. Fa nazartu ila manzarin afza'ani. Aku tengok satu pandangan, satu insiden yang cukup mendahsyat dahsyatlah bagi aku. Fa ataitu Nabi Allah. Aku langsung pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Zaid bin Harithah. Nabi duduk dengan Zaid. Fa akhbartuhu al-khabar. Aku cerita Rasulullah Hamzah kerak utah saya Rasulullah. Fa kharaja wa ma'ahu Zaidun. Nabi kita keluar daripada rumah bersama Zaid. Fantalaktu ma'ahu. Aku pergi bersama dengan Nabi. Fadakhala ala Hamzata. Masuk dalam rumah dia tengok Hamzah. Fataghayyaza alaih. Nabi kita marah pada Hamzah. Membuat apa ni? Farafa'a Hamzatu basarahu. Hamzah pun celik mata. Dia tak sedar ni dalam keadaan tak khabar. Tengah mabuk. Wa qala hal antum illa abidun li abai. Allahu akbar. Eh, kamu semua ni hamba-hamba tok nenek aku belakon. Orang tak khabar cakap lebihlah. La ilaha illallah. Nabi pun bila tengok pelik sangat Hamzah ni, kalau berlawan dengan orang mabuk berat kita. Biar dia tenang dulu, lepas tu kita minta gantilah uta Ali tadi. Fa ataitu apa ni? Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqahqiru. Nabi kita pun undur gostan ke belakang. Undur berjalan. Hatta kharaja anhum, sehingga Nabi keluar daripada rumah. Baru dia jalan berjalan betul. Nabi bimbang tengok Hamzah celik mata ni. Pendekar besar ni jangan main-main, orang tengah tak sedar. Wa zalika qabla tahrimil khamri, peristiwa ini berlaku sebelum haram arak. Bila haram arak, Hamzah lah orang di antara orang yang kuat menentangnya. Menentang orang minum arak ni. Jadi bakninya jauh cerita. Nak ceritanya Sayyidina Ali jual apa sana ni? Izkhir, jual rumput. Babul qata'i. Ini bab al-qata'i, mana tanah yang tidak diuruskan, tanah terbiar. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam in yuqti'a min al-bahrain. Nabi kita nak ambil tanah yang ada di Bahrain. Faqalatil ansar, kata di bawah ansar, hatta tuqti'a li ikhwanina min al-muhajirin misl alladhi tuqti'u lana. Kami minta Rasulullah ambil bahagi tanah ni kepada muhajirin seperti kami dapat. Maknanya nak suruh sama. Orang-orang ansar tidak tamak dia.
Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataruna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni. Nabi beritahu kepada Ansar, ya ma'syar Ansar, kamu sabarlah, lepas aku tak ada nanti akan berlaku sedikit kepincangan asarah, pemimpin-pemimpin yang melebihkan keluarga dia bila dia bagi benda. Musabar sehingga kamu jumpa aku di tepi kolam. Ha, cerita kolam ni panjang. Tengok baliklah dalam rakaman kita di cerita 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babur rajul yakunu lahu mamarun au shariba fi haitin au nakhlin. Ini bab laki-laki yang ada mamar, ada jalan ataupun minum fi haitin, dalam kebun orang. Maknanya apa ni, tanaman dia tu ambil air dalam kebun orang lah. Au nakhlin ataupun pokok tamar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mani bta'a nakhlan, sesiapa dia beli pokok tamar, ba'da an tu'abbar, setelah dikawinkan pokoknya, bunga dia telah dikawin oleh tuan dia, fa samaratuha lil ba'i, maka bila buah yang keluar itu kita kena beri kepada penjual. Walaupun kita beli dah pokok, tapi buah dia untuk penjual sebab dia dah kawin buah tu. Illa an yashtaritul mubta', kecuali pembeli buat syarat, aku nak beli pokok ni sekali dengan buah-buahnya. Ha, maka kalaulah tuan dia kata okey, setuju, tak apa. Ha, itu dia panggil. Wa man ibta'a 'abdan, siapa dia beli hamba, walahu malun, hamba tu ada harta, famaluhu lillazi ba'ahu, maka hartanya boleh kepada tuan penjual dia. Illa an yashtaritul mubta', kecuali pembeli buat syarat, aku nak beli hamba ni sekali dengan asetnya, harta dia. Ha, maka kalau tuan penjual dia kata tak apa, okey, maka okeylah dia. Jadi habislah kita, kita akan masuk pada bab 42. Babul khata'i. Baca dah. Jadi 42, kitabun fil istiqra, kitab nak berhutang orang. Masalah hutang ni masalah yang mustahak kita kena belajar. Kerana zaman hari ni semua orang duduk dalam hutang. Dia tak boleh baca kok masa Malaysia ke macam kok Kelantan. Duduk dalam hutang dia panggil. Masa Kelantan ni hutang tu boleh pakai dua. Hutang pun dia, hutan pun dia. Jadi orang duduk ni dalam hutang dia panggil. Dalam hutang lah banyaknya. Dalam hutang ni orang-orang duduk dalam kapun. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.